Okey, yang kedua, kami kali itu kami nak nanti punya pehena pun di serata juga. First kali juga untuk ambil pehena dalam mua pun event. Yalah, mungkin salah satu sebabnya cara kami sikit dan ulang lainnya untuk promosi yang pehena. Jadi, kita boleh tanggap video kami pula dengan video mua sekali. Siapa tahu orang boleh dapat kontak untuk ditanya. Okey. Okay, hi. Hai, assalamualaikum. Nama kami Farah Ashikin binti Jamali alias Alwi. Boleh tunggah kami Farah. Kami berumur 20 tahun tahun tu dan kami tunggu nak sambung study. Kini tu kami ada cuti lah. Okey. Ya dah kira kenalkan ni pun ke apa? Okey, ya dah kira soalan lagi. Sebab ini kat soalan satu dah bagi kami untuk jawapan tadi. Apa nama nak kita ambil nak tu? Kita lagi sekolah kah ataupun kita ada kegiatan apa kah? Kami start henna dari lepas kami SPM. Kami mula-mula henna untuk suka-suka aja, hobi aja dekat tangan kami sebab kami ada ambil seni juga lah dulu. Jadi kami suka benda-benda yang berseni. Jadi kami mulakan henna dengan tangan kami dulu. And then dari sana lah kami start henna kami. Dalam henna tu kita pun skill-skill apa yang kita dalam henna tu ada macam-macam skill yang henna kami, henna tu banyak. Hanya ada motif bunga, motif ada juga binatang juga. Tapi kami lebih kepada corak motif bunga lah dengan motif daun. Motif daun yang paling kami suka. Ya. Kami nanya ada henna yang kita tahu kan? Henna tu yang banyak juga. Okey, ya kalau soalan nanya tu ya soalan lah. Kita dah kira pemula atau minat dan kita minat pada pada lepas sampai SPM 2017. Jadi minat macam ni jadi inspirasi. Kita minat apa? Ataupun kita pun langsung suka ya? First kami memang suka-suka aja. Tapi lagi sialah kami kami terfikir benda yang boleh buat duit. Jadi kami start ambil promote, suruh kakak kami promote and then adalah first customer kami adalah tunang, orang tunang jadinya cahaya dengan kami walaupun kami masih newbie. Orang lain yang tunang jadinya nyuruh kami yang inainya. Jadi ialah first job kami dan dari sialah orang makin tahu dengan kami. Jadi sebenarnya kami nak tahu inspirasi kita maksudnya tadi. Memanglah kita minat, memangnya akan melatihkan tangan nasib duit. Tapi inspirasi kita tak. Dan kena benda apa yang paling cekus kita kalau terus saya ambil jadi minat. Kami tanya dan angka benda ya, oh aku nak mula sebut, aku mesti dia nak. So kami ada IG dan IG kami dekat dekat feednya lah. Ni banyak macam ada banyak motif henna. Jadi macam-macam lah yang orang yang kami kenal yang dah berjaya lah dengan henna tu. Dan jadi kami terinspirasi dari Jadi pun kita ada bakat saya. Saya tahu bakatnya nak. Benar. Okey, soalan nombor 3 kami. Misi dan rancangan masa depan kita. Kami untuk henna misi pada masa hadapan kami, kami si expect tinggi gila sebab kami mungkin insyaAllah akan melanjutkan pelajaran lagi gila. Jadi kami mungkin akan jarang dekat satu. Jadi kami rasa kami akan memperbagaikan warna untuk henna. Contohnya kita kan dah selalu nanggar warna merah, warna hitam, warna putih kan. Tapi
kami mau banyakkan lagi dengan warna yang macam-macam warna, warna pink, warna gold. Tapi nya si long lasting lah. Then kami mau pola yang ada mani-mani cuak. Sebab henna jarang mau ni, oh, jarang mau dapat mahal. Tapi nya si lekat. Ya, ini sih lekat. Oh. Oke, itu soalan juga, soalan kaitan nong. Definisi kita mengenai henna atau apa sebenarnya sih di pandangan dapur? Henna tu bagi kami ni sejenis ukiran yang boleh ngembak makna dalam hidup seorang. Contohnya macam nikah, biasalah kita akan berhenna kan. Jadi kita akan memakai henna untuk jadi sebuah kenangan terindah dalam perkahwinan kah, apakah? Ya. Okay, last soalan. Promosi dan pun. So, kepada siapa yang ingin mendapatkan servis henna daripada kami, boleh kontak kami dari IG. @hennamanis_ Facebook Farah Ashikin. Dan mun mok lebih detail lagi, kita orang boleh call kami 011-261-3241. Jadi kita orang boleh boleh kita orang boleh gonde-gonde dengan kami lah. Kita orang beri gambar dengan kami, kita orang boleh gonde dengan kami berapa harga yang kita orang ada, bajet kita orang, kita orang boleh gonde dengan kami lah. Kita cover area ni paling jauh. Kawasan satu tu je. Last word. Terima kasih kepada Abang Duan untuk beri kami opportunity tu untuk mempromosikan henna kami. Dan harap henna tu lebih dikenali lah dengan satu tu, amin. Dah. Bye. Bye. Bye.